بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات صحابة بن رهان لمن أبن أندى برادا سموكيتا كتا سمو رحمة داري الله تبارك وتعالى الحمد لله Segala puji bagi Allah, Rabbus Samawati walau yang sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan kita dalam rangka melanjutkan pelajaran kita yang kita ambil dari. Kisah Orang-Orang Zalim yang supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka dan kita bisa menghindar dari semua sebab-sebab yang mengantarkan mereka kepada kebinasaan, kehinaan di dunia dan akhirat Pada pertemuan sebelumnya kita sudah Uh, menjelaskan tentang uh, akibat perbuatan Firaun dialah manusia yang terkumpul di dalam dirinya semua bentuk kejahatan pada hari ini insyaallah taala kita masih uh, membahas yakni perjalanan دعوه نبي موسى عليه الصلاه والسلام دما نتنتهي فرعون يا فابيلا كتاب من يبدل فرعون مكتدى ترى دعوه نبي موسى عليه الصلاه والسلام كرنا الله تبارك وتعالى دى ترى حكمه كَعَدِيلٍ الله تبارك وتعالى Tidaklah Allah mengadab satu umat, satu kaum kecuali Allah telah mengutus kepadanya seorang rasul. Ya. Yeah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa in min ummatin illa khala Tidaklah satu umat kecuali di dalam umat tersebut ada seorang pemberita kabar takut, yaitu para rasul. Maka kisah Firaun ketika kita sebutkan maka kita harus menyebutkan juga bagaimana dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Firaun. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi Musa hidup di istana Firaun hidup di bawah asuhan Firaun dan jadilah Nabi Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun. Dan pada satu hari tatkala Nabi Musa keluar, dia melihat dua orang yang saling berkelahi dan dia membantu orang yang dari suku Bani Israel. Ya, dan tanpa sengaja Nabi Musa memukul orang dari suku Fir'aun dan seketika itu juga dia Mati, maka dengan sebab itu Nabi Musa merasa ketakutan dan dia dinasihati oleh salah seorang dari orang yang mengetahui bahwa Firaun dan tentaranya akan menangkap Musa dan akan memberikan hukuman atas perbuatannya. Maka Nabi Musa lari menuju Madian di sana Nabi Musa bertemu dengan seorang yang salih. Dan Nabi Musa tinggal di Madian dalam jangka waktu 10 tahun. 10 tahun ini adalah mahar dari pernikahan Nabi Musa dengan salah seorang putri daripada orang salah ini. Maka tatkala Nabi Musa sudah menyelesaikan yakni janjinya atau mahar dari pernikahannya maka dia ingin kembali ke Mesir. Dia merindukan untuk bertemu dengan keluarganya dan dia rindu dengan tempat kelahirannya itu kota Mesir. Maka berangkatlah uh, Nabi Musa bersama istrinya. Ya. Maka di tengah perjalanan ya, Nabi Musa ya, menerima wahyu dari Allah Taala ta rokaat di lembah yang disebut yang Allah Sebut dengan lembah tua. Ya.

fa khala'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas tu tatkala nabi musa mendatangi yakni lembah yang dia melihat ada ya cahaya afi dari lembah tersebut maka tiba-tiba nabi musa diseru dipanggil oleh Allah ya musa wahai musa inni ana rabbuka sesungguhnya aku adalah Rabbmu Maka lepaskanlah kedua sandalmu sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci yaitu lembah tua Dan saya memilihmu menjadi seorang rasul wa nakhtartuka fastami' lima yuha Dan saya pilih engkau wahai Musa maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa sesungguhnya aku adalah Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku maka dengan wahyu ini Allah ta'ala ta ya mengangkat Musa sebagai nabi Ya. dan terjadilah uh, dialog antara Allah Tabaraka wa taala dan Nabi Musa sehingga Nabi Musa dikenal juga dengan kalimur Kalimur Rahman atau Kalimullah ini yani rasul yang diajak oleh Allah berbicara ya berdialog ya dan setiap nabi dan rasul Allah bekali dengan mukjizat maka begitu juga dengan Nabi Musa Allah berikan kepadanya mukjizat sesuatu yang luar biasa yang membuktikan dia sebagai seorang rasul dan sebagai penguat ya dirinya untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Allah Tabaruk wa ta'ala bertanya kepada Musa, "Wa ma tilka ya Musa?" apa yang ada di tangan kananmu, Muhai Musa? Qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami liya fiha ma'arib ukhra. Musa menjawab, Wahai Rabb, ini adalah tongkatku. Ketika Allah bertanya, Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Padahal Allah maha tahu. Ya. Allah bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Musa menjawab, ini adalah tongkat biasa ya Allah Tongkat ini yang saya gunakan untuk saya bersandar kepadanya Dan saya gunakan untuk menghalau, untuk menggiring kambing-kambingku Di saat uh, mengembala mereka Dan saya memiliki manfaat yang lain dari tongkatku ini Ya Rab Kemudian Allah berfirman, "Qala Musa." Maka Allah perintahkan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Ya. Maka tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar, ular, ular yang nyata di hadapan Musa. Sampai Nabi Musa merasa takut dan ingin lari. Ya. Ini tabiat yang tabiat manusia ketika melihat binatang buas, ya, tentunya dia takut. Ini namanya takut tabiiyah. Takut tabiat. Maka Nabi Musa juga merasa takut dan ingin lari. Tapi Allah mengatakan la takhaf. Ya. Jangan engkau takut Ambillah kembali tongkatmu kami akan mengembalikannya kepada sediakala, maka Nabi Musa melaksanakan perintah Allah. Di sini ada satu pelajaran yang sangat berharga. Ya, tatkala sampai kepada kita perintah Allah, ya, maka kita harus segera melaksanakannya tanpa bertanya lagi. Ya, tanpa basa-basi, kita harus langsung melaksanakan perintah Allah. Tatkala Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, Nabi Musa langsung melemparkan tongkatnya. Ya. Begitu juga tatkala Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, tatkala mereka dan orang-orang yang beriman dikejar oleh Firaun dan tentaranya, Allah juga memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke eh, ke pinggir lautan. Maka Nabi, Nabi Musa segera melaksanakan perintah tersebut tanpa menanyakan kenapa harus saya lakukan demikian. Ya. Karena sebagian kaum muslimin yang ini banyak bertanya. Tatkala sampai kepadanya perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, dia bertanya kenapa demikian, kenapa harus seperti ini. Bisa orang mukmin, ya. Tatkala sampai kepadanya perintah Allah dan Rasulnya, dia tunduk kepadanya seraya mengatakan sami'na wa ata'na. Innam ma kana qaulal an sami'na wa Sesungguhnya perkataan seorang mukmin tatkala dia di, diperintahkan oleh Allah dan rasulnya hendaklah dia mengatakan sami'na wa ata'na kami dengar ya Allah dan kami taati kami dengar ya Allah dan kami laksanakan perintah tersebut Ya, begitu juga dengan Nabi Musa. Langsung dia, ya, tatkala dia takut dan ingin lari dari ular tersebut, Allah perintahkan jangan takut, ambil kembali tongkatmu. Semua perintahnya dilaksanakan. Ya, Allah akan mengembalikan, yakni tongkat tersebut kepada keadaannya semula, tongkat biasa. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayudah ya dan masukkanlah tanganmu uh, masukkanlah masukkanlah tanganmu ke bawah uh, bahumu ini ke dalam ketiak kemudian keluarkanlah dia kembali kemudian dalam keadaan memberikan cahaya yang bersinar takhruj bayda dia akan keluar dengan cahaya eh, okay, yang sangat bersinar bin ghairi su ini bukan penyakit tapi ini adalah mukjizat ayatan ukhra ini adalah mukjizat yang lain ini adalah tanda kebesaran Allah yang lain ya yeah. linuriyaka min ayatina al-kubra supaya kami perlihatkan kepadamu dari tanda-tanda kami yang besar idhhab ila fir'aun innahu tagha pergilah engkau kepada fir'aun jadi di sini Allah perintahkan kepada Musa untuk berdakwah mendakwahi Firaun. Pergilah engkau kepada Firaun. Sesungguhnya dia sudah uh, melampaui batas. Sesungguhnya dia sudah melakukan sesuatu yang di luar dari fitrahnya sebagai manusia. Yeah. Maka uh, Musa berdoa kepada Allah, "Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." وجعل لي وَزِيرًا من اهلي هارون اخي اشدد به عزري واشركه في امري موسى بردوك ودى الله سبو لبراكا يا اغرى الله يعني uh, ملافون كان دادني الله اغرى الله ممدح كان يا Dan doa Nabi Musa juga kepada Allah permintaan Nabi Musa agar Allah mengangkat saudaranya Musa sebagai orang yang membantunya untuk menyampaikan dakwah. Wajah li wazirah min akhli. Ya Allah jadikanlah yakni penolongku dari keluargaku Harun akhi. Yaitu Harun saudaraku. Ya Allah Ta'ala Mengabulkan permohonan dari Nabi Musa. Allah angkat saudaranya Musa itu Harun menjadi rasul. Jadi ya Allah mengutus dua rasul kepada Firaun sekaligus, ya. Maka kita lihat di ayat eh uh, 42 masih dalam surat Toha Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, izhab anta wa akhuka bi'ayati wa la taniya fi zikri. Yeah. Berangkatlah engkau, wahai Musa, dan saudaramu bi'ayati dengan uh, tanda-tanda kebesaranku wa la taniya fi zikri. Dan jangan kalian pernah lupa untuk berzikir kepadaku. Idhaba ila Fir'aun, berangkatlah kalian berdua kepada Firaun innahu tagha sesungguhnya dia telah melampaui batas maka di ayat ini Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk berangkat bersama-sama mendakwahi Firaun jadi rasul yang Allah utus kepada Firaun ini dua sekaligus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi dia untuk mengajak dia kembali kepada kebenaran mengajak Firaun beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Katakan kalian hendaklah mengatakan kepada Firaun perkataan yang lemah lembut qaulan layyina hendaklah kalian berdua menyampaikan dakwah dengan lemah lembut kepada Firaun la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ya semoga dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang kalian sampaikan au yakhsha atau dia takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya di sini juga ada sebuah pelajaran yang berharga bagi kita bahwa di dalam menyampaikan dakwah ya di dalam menyampaikan dakwah hendaklah dengan uh, berlemah lembut hendaklah kita sampaikan dakwah ini kepada manusia dengan cara lemah lembut dan itulah dakwah Nabi kita juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah berfirman walau kunta faldan qalbi lam faddu min kalau engkau seandainya wahai Muhammad menyampaikan dakwah dengan dengan kasar ya dengan kekerasan pasti mereka akan menghindar darimu pasti mereka akan lari darimu tapi Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyampaikan dakwah ini dengan dengan lemah lembut Ya. Maka Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendakwahi Firaun dengan perkataan yang lemah lembut, ya, dengan harapan Firaun bisa mengambil pelajaran atau dia beriman kemudian dia takut kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, <tuh> maka sampailah يعني نبي موسى والنبي هارون كفدا فرعون كي فرعون دل فرعون ان كفدا الله يا yeah. uh, uh, فرعون مرتانيا siapa kan ربكم موسى ربنا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى Rabb kami adalah yang telah men, yang memberikan yakni segala sesuatu ciptaannya. Ya, thumma hada kemudian Allah berikan hidayah. Dalam ayat yang lain, Rabbus sama Rabbuna wa Rabbukum. Rabb kami adalah uh, Rabb kami dan Rabb kalian adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Ya, Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan yakni Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah untuk uh, membiarkan bani Israel hidup dengan tenang, tidak menyiksa bani Israel, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, ia menghinakan, menyiksa, ya menyakiti uh, suku bani Israel, sukunya Nabi Musa alaihi salatul wassalam, ya, kemudian mengajak uh, Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Jadi di sini Nabi Musa hanya mengajak Firaun untuk beriman kepada Allah, tidak meminta kekuasaan. Kalau seandainya Firaun beriman, maka dia tetap menjadi seorang raja. Ya. Dia tidak akan diturunkan dari kekuasaannya tatkala dia beriman. Akan tetapi Firaun tetap dalam kesombongannya, dia tidak mau beriman. Dia tidak beriman. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya Ma'alim min ilahin ghairi Saya tidak mengetahui kalian memiliki Tuhan selain dari diriku. Ya. Dia mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, kalau engkau tidak mau beriman kepadaku, mengakui aku sebagai Tuhan, maka saya akan rajam kalian berdua. Saya akan tangkap kalian berdua, saya akan rajam kalian." Ini ancaman dari Firaun kepada Musa dan Harun. Mendakwah dan ini bukan main-main. Ini -main. ini Nabi Musa mendakwahi manusia yang paling sombong di permukaan bumi ini. Ya. Yeah. Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini yang didakwahi oleh Nabi Musa untuk beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi tantangannya berat. Yeah. Maka sebelum uh, Nabi Musa dan Nabi Harun berangkat, mereka meminta kepada Allah pertolongan. mereka mengatakan, kami takut wahai Rabb untuk mendakwahi Firaun. Allah mengingatkan keduanya, la takhat inna ma'akuma asma'u wa ara. La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian takut berdua. Jangan kalian berdua takut sesungguhnya aku bersama kalian. Saya bisa, saya mendengar dan saya melihat. Ini janji Allah untuk membantu untuk menolong untuk melindungi Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika mereka menyampaikan dakwah kepada seorang yang bernama Firaun yakni manusia yang terkumpul di dalamnya segala bentuk kejahatan. Taib. Maka tatkala dakwahnya Nabi Musa tidak diterima oleh Firaun, maka Nabi Musa menawarkan kepada Firaun satu tawaran yang lain. Apa itu? Wahai Firaun, sesungguhnya kami memiliki bukti. Ya, kami memiliki bukti. Ya, bahwa kami ini adalah rasul utusan Allah. Firaun mengatakan silahkan kalian datangkan bukti kalian. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Seketika itu juga tongkatnya berubah menjadi ular yang nyata, ular yang besar dihadapin Firaun. Ya, dan Firaun melihatnya. Kemudian Nabi Musa mengambil kembali tongkatnya kembali kepada keadaannya semula. Kemudian Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam kantongnya atau ke bawah bahunya. Kemudian dia keluarkan tangannya dalam keadaan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya ya yang dengannya dua tanda ini uh, bukti yang Allah berikan kepada uh, Nabi Musa. Maka apa yang terjadi? Apakah Firaun beriman? Ya. Tidak. Firaun tidak beriman. Dia hanya mengatakan sesungguhnya engkau wahai Musa adalah tukang sihir. Sungguhnya engkau Musa adalah orang yang pandai sihir. Karena memang di zaman itu, di zaman Nabi Musa, di zaman Fir'aun terkenal dengan sihir. Ya, terkenal dengan sihir. Maka Fir'aun tidak mengakuinya sebagai mukjizat sebagai bukti kerasulan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Akan tetapi dia menuduh Nabi Musa sebagai ahli sihir, sebagai tukang sihir. Ya. Dia tidak beriman. Dan dia Firaun mengatakan ya Karena engkau adalah seorang tukang sihir maka kami akan memanggil tukang-tukang sihir kami dan kita akan eh uh, dan kita akan uh, adakan sebuah pertunjukan perlombaan siapa yang menang antara tukang-tukang sihir kami atau engkau

فَلَنَأَتِينَكَ بِسِحْرٍ مَثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَهْنٍ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَاءَ. Dan sungguh kata Allah, Kami telah perlihatkan kepada Fir'aun ayat tanda-tanda kebesaran Kami, itu diantaranya mujizat yang Allah berikan kepada Musa. Akan tetapi, وَأَبَى Fir'aun mendustakan itu semua dan dia enggan untuk beriman. Dan dia mengatakan ajitana li min ardina bi sihrika ya Musa. Apakah engkau datang kepada kami supaya engkau mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihir engkau wahai Musa? bi Maka pasti kami akan mendatangkan untukmu tukang-tukang sihir yang melawanmu. Faj'al bainana wa bainaka Maka jadikanlah antara kami dan antaramu mawida satu janji satu waktu satu hari yang kita sepakati la nukhlifuhu yang tidak kita selisihi nahnu wa la anta makanan suwa qala mawidukum yaumuz zinah ya sesungguhnya eh uh, waktu yang kita sepakati adalah yaumuz zinah ya yaitu hari di mana berkumpulnya manusia mereka ada uh, semacam perkumpulan Ya yaumuz Zina mereka sebut dengan yaumuz Zina. wa ayyuh duha dan manusia pun dikumpulkan pada waktu itu di waktu duha fajawalla fir'aun thumma ata Fir'aun pun bersiap-siap dia uh, mengiklankan kepada semua rakyatnya untuk apa namanya untuk memanggil setiap orang yang ahli dalam sihir ya. maka dikumpulkanlah tukang-tukang sihir dari seluruh penjuru dunia ya. yang didatangkan di sini adalah uh, yang ahli yang benar-benar ahli dalam sihir bukan hanya sekedar baru belajar sihir didatangkan tidak tapi ini adalah uh, guru-gurunya guru-gurunya tukang sihir dipanggil dari seluruh penjuru dunia. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa jumlah mereka yakni sekitar 10.000 tukang sihir. 10.000 tukang sihir dikumpulkan oleh Firaun untuk melawan dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Al-Baydawi meriwayatkan bahwa jumlah mereka sekitar 70.000 orang. Semuanya ahli dalam bidang sihir, mereka dikumpulkan di satu tempat, ya, di satu hari yang mereka namakan Yaumuz Zinah, dan manusia juga dikumpulkan, ya. Jadi bukan hanya tukang sihir yang didatangkan, tapi manusia-manusia rakyat Firaun, ya, di dikumpulkan agar mereka menyaksikan pertunjukan, ya, antara Nabi Musa dan tukang sihirnya Firaun, ya. Baik. Ada pun masyarakat biasa yang manusia biasa mereka mendukung uh, tukang sihirnya Firaun mereka mengatakan mudah-mudahan tukang sihirnya Firaun menang dalam pertandingan besok ya. maka berkumpullah manusia pada hari yang ditetapkan dan didatangkanlah tukang-tukang sihir di hadapan Firaun dan sebelum mereka tampil di hadapan manusia uh, Firaun memberikan motivasi kepada mereka Fir'aun berjanji kalau mereka bisa mengalahkan Musa dan Harun, mereka akan diberikan imbalan yang luar biasa. Mereka akan diberikan jabatan di istana dan mereka akan dipenuhi semua kebutuhannya. Ya, akan dipenuhi semua kebutuhannya kalau mereka bisa mengalahkan Musa dan Harun. Ini rencana dari Fir'aun. Ya, dia memiliki rencana, dia memiliki makar, akan tetapi Allah juga memiliki rencana yang tidak diketahui oleh Fir'aun. Ya. Maka dengan semangatnya tukang-tukang sihir ini pun tatkala mereka mendapatkan janji dari Firaun bahwasanya mereka akan mendapatkan imbalan yang besar kalau mereka bisa mengalahkan Musa dan Harun, maka mereka dengan semangatnya keluar ya kemudian berhadapanlah mereka antara eh, antara tukang sihir Firaun dengan Musa dan Harun. Sekarang mereka melihat Musa dan Harun, tukang-tukang sihir ini menganggap remeh. Mereka mengatakan kepada Firaun, wahai Firaun, wahai Tuhan, ini yang kami lawan dua orang. Kata Firaun, kalian kalahkan dulu dua orang ini baru kalian komentar. Ya, kalian kalahkan dulu dua orang ini baru kalian komentar. Maka terjadilah dialog antara tukang sihirnya Firaun dengan Nabi Musa dan Harun. Tukang sihirnya Firaun mengatakan, "Qalu, ya Musa, imma an tulkiya wa imma an nakuna awwal man alqa." Hmm. Mereka mengatakan, "Wahai oh, Musa, hmm. apakah engkau yang pertama melemparkan tongkatmu atau kami yang pertama melemparkan tongkat kami. Ini ada tawaran dari tukang-tukang uh, sihir Firaun. Wahai Musa, apakah engkau yang melempar duluan tongkatmu atau kami? Qala bal alku. Nabi Musa menjawab, bahkan kalian lebih lebih dahulu melemparkan uh, tongkat dan tali-tali kalian. Ya. Yeah. فإذا هبالهم وعسيهم يخيل إليه من سهرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يبله الساهر حيث أتى Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Dia Musa berkata, silahkan kalian lemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa dan manusia yang melihat seakan-akan ia merayap. Cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kemudian kami Firman kata Allah, jangan takut. Sungguh, sungguh, engkau yang paling uh, tinggi, yang paling mulia. Ya. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya sihir. Dan tidaklah akan menang penyihir dari manapun ia datang. Ya, wala yuflihus Ini surat Thaha ayat 65 sampai 69. Nah, maka terjadilah di sini, sama, e, saling me, memperlihatkan keunggulan masing-masing. Adapun tukang-tukang sihir, nah, mereka memang hasil dari sihir mereka sendiri. Mereka membawa tali-tali, membawa tongkat-tongkat, ya, kemudian mereka melemparkan di tanah, di, di tanah lapang, di mana mata-mata manusia, manusia tertuju kepada ya, tongkat dan tali-tali mereka dan mereka menyihir ya mata-mata manusia. Ya, jadi yang mereka sihir adalah mata-mata manusia yang melihat bahwasanya apa yang mereka lemparkan adalah eh, sesuatu yang berubah menjadi ular dan bisa berjalan seperti ular hidup. Ya. Maka manusia manusia yakni mata-mata manusia yang menyaksikan merasa takjub, merasa kagum diiringi dengan rasa takut. Ya. Kita tidak bisa bayangkan ya ini ribu ular ada di hadapan di tanah lapang yang sangat luas atau bahkan lebih dari 10.000 ya ular yang sangat banyak sekali Bahkan bukan hanya manusia yang di sekitarnya merasa takut Nabi Musa pun di saat itu dalam hatinya merasa takut dia melihat yang e, kejadian dari tukang-tukang siri ini ular-ular yang begitu banyak ya Nabi Musa dalam hatinya merasa takut akan tetapi ketakutan itu hanya sebentar karena datang wahyu dari Allah sampai oleh malaikat Jibril kulna la takhaf kami katakan kami wahyukan kepada Musa la takhaf jangan engkau takut wahai Musa innaka antal a'la sesungguhnya engkau pasti menang sesungguhnya engkau lebih tinggi lebih mulia dari mereka ini janji Allah maka hilanglah rasa takut dari Nabi Musa dan Nabi Harun wa alkima fi yamini lemparkanlah apa yang ada di tangan kanan. Ini tongkatnya Musa. Allah perintahkan untuk dilemparkan. Maka dilemparkan oleh Musa. Tetapi kalau Musa melemparkan tongkatnya, maka sekonyong-konyong ular itu menelan semua tali-tali dan tongkat-tongkat tukang sihir. Ya. Tongkat Musa berubah menjadi ular yang sangat besar. Kemudian memakan, ya, menelan ular-ular tukang sihir semuanya. Tidak ada yang tersisa satu. Ya. Maka apa yang terjadi? Ya, tatkana Tukang-tukang sihir Firaun melihat sesuatu yang luar biasa. Ini mukjizat dan mereka faham. Bahwasanya ularnya Musa ini, mukjizat Nabi Musa ini adalah bukan sihir. Karena mereka sangat paham betul ya uh, ular yang diciptakan dari sihir. Karena mereka ahli dalam sihir. Ya, dan mereka melihat ularnya dan Musa tidak ada perutnya. Dia hanya menelan dan memakan ular-ular mereka tanpa ada perut di dalam ular tersebut. Ya, maka di saat itu juga ya mereka yakin bahwa Musa adalah seorang rasul. Maka mereka pun beriman kepada Allah wa taala. Ketika mereka melihat sesuatu yang luar biasa, apa yang terjadi? Fa saharatu sajidin. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فألقي السحرة maka menyungkurlah para penyihir itu bersujud mereka berkata kami beriman kepada Rabbul Alamin kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin Rabbi Musa wa Harun Rabbnya Musa dan Harun Berkata Ibnu Abbas, tatkala mereka sujud, maka Allah memperlihatkan tempat-tempat mereka di surga. Masya Allah. Ya. Tatkala mereka sujud dan mengatakan ikrar pengakuan beriman kepada Allah, Rabbul Alamin, di saat mereka sujud, mereka sudah melihat apa? Tempat mereka di surga. Satu kabar gembira yang Allah segerakan untuk mereka. Mereka semua beriman. Ini sepuluh ribu tukang sihir Fir'aun beriman. Dalam riwayat yang lain 70 ribu tukang sihir Fir'aun beriman Di hadapan Fir'aun langsung Mereka mengucapkan iman Tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Fir'aun apa, apa yang terjadi dengan Fir'aun? Tentunya dia sangat murka Dia marah kepada Tukang-tukang sihirnya Tatkala mereka beriman ya. Fir'aun mengatakan Qala amantum lahu Qabala an azana lakum Fir'aun marah kepada tukang sihirnya. Dia mengatakan, apakah kalian beriman kepadanya? Beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian beriman kepada Musa. Ya. Masya Allah. Ini ucapan dari Fir'aun. Ya, yang sangat jahil. Dia mengatakan, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum minta izin kepadaku? Iman itu tidak butuh kepada minta izin kepada siapa pun. Ya. Tapi ini, inilah Fir'aun. Tetkala dia mengaku dengan kesombongannya dia adalah Tuhan, maka setiap orang yang beriman harus minta izin kepadanya, termasuk tukang sihir ini. Innahu lakabirukum Tatkala tukang sihir beriman kepada Allah tabaraka taala, ya dan mereka melihat bahwa apa yang dilemparkan oleh Nabi Musa bukan sihir, ini adalah mukjizat, ini adalah tanda kebesaran Allah. Ya. Ini yang terjadi dengan tukang sihir. Tapi berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun tidak beriman. Dia mengatakan apa? Innahu lakabirukum sihir. Sesungguhnya Musa ini adalah guru kalian. Sesungguhnya Musa adalah guru kalian yang kalian yakni belajar kepadanya. Allamakum sihir. Yang dia Musa telah yang mengajari kalian tentang sihir. Masya Allah. Ini tuduhan Firaun kepada Musa. Dia tuduh Musa adalah gurunya tukang-tukang sihir. Padahal dia sendiri yang mendatangkan tukang-tukang sihirnya. Wallahul musta'an. Ya. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min Pasti saya akan potong tangan-tangan kalian. Dan kaki-kaki kalian dalam keadaan berselang. Ini ancaman Firaun kepada tukang sihirnya. usallibannakum fi Dan saya akan salib kalian semua di pohon-pohon kurma. Wala ayuna Dan kalian pasti akan tahu siapa di antara kami yang paling berat siksaannya. Ya, siapa di antara kami yang paling uh, yang paling besar yakni siksaannya. Baik, ini ancaman yang luar biasa dari Firaun dan Firaun pasti akan melaksanakan apa yang dia ucapkan. Ya. Apakah, yakni tukang-tukang sihir Firaun, ya berhenti dalam uh, keyakinannya keimanannya dengan ancaman Firaun? Karena sekali-kali tidak, karena keimanan mereka sudah masuk ke dalam hati mereka yang paling dalam, dan apabila iman itu sudah tertancap di dalam hati yang paling dalam, maka tidak ada yang dia takutkan di dalam kehidupan dunia ini, bahkan keimanan yang sudah... Uh, sampai kepada puncaknya maka akan melahirkan keajaiban keajaiban ya sesuatu yang luar biasa di antaranya apa yang terjadi dengan tukang-tukang sihir Firaun yang beriman kepada Allah tatkala mereka mendapat ancaman dari Firaun mereka hanya mengatakan apa sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Thaha ini قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السهر والله خير وأبقى إني جَوَافًا دَرِي توكن توكن سير يا فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات Wahai Firaun, kami tidak akan kami tidak lagi menghormatimu. Kami tidak lagi mendahulukan dirimu tatkala kami telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah ada di hadapan mata kami. Wallazi fatarana, Dialah Allah yang telah menciptakan kami. Faqdi ma antaq. Silakan engkau berikan hukuman kepada kami. Engkau hanya bisa menghukum di dunia wahai Firaun. Engkau bisa menyiksa kami, bahkan membunuh kami, memberikan hukuman yang besar di dunia ini saja. Adapun di akhirat, tunggulah azab Allah yang sangat dahsyat, yang sangat pedih, yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang engkau lakukan kepada kami. Ini ucapan yang sangat luar biasa. Faqadima antaqad. Berikanlah engkau, engkau tetapkanlah hukuman kepada kami tidaklah engkau bisa menetapkan hukuman kepada kami nanti di akhirat. Engkau hanya bisa menghukum kami di dunia ini saja wahai Firaun. Adapun di akhirat tidak. Inna amanna bi rabbina sesungguhnya kami beriman dengan Rabb kami. Liyaghfira lana khatayana. Supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Ya. Masyaallah. Ini tukang-tukang sihir Firaun sebelum mereka beriman, mereka adalah orang yang jahat mereka adalah orang yang banyak melakukan maksiat tatkala mereka beriman dan mereka bertaubat dan mereka berharap dengan keimanan mereka tersebut Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka li yaghfira lana wa ma min dan firaun tidak bisa memaksa kami ya karena satu sihir wallahu dan Allah adalah sebaik-baik orang yang kita bersandar kepadanya dan janjinya adalah janji yang akan kekal abadi nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat pendengar hang rahimani wa rahimakumullah. Maka Firaun laknatullah alaihi melaksanakan ucapan apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan kepada tukang-tukang sihirnya, dia laksanakan. Jadi semua mereka diikat, semua mereka ditangkap, kemudian diikat di setiap pohon kurma, kemudian disalib, kemudian dipotong tangannya, tangan kanannya terlebih dahulu, kemudian kaki kirinya, ya, dalam keadaan tersalib, kemudian tangan kirinya dipotong, setelah itu baru kaki kanannya, kemudian baru dibunuh dan mereka semuanya syuhada mereka mati syahid ya mereka adalah orang-orang yang Allah segerakan kepada mereka kabar gembira tatkala mereka sujud kepada Allah sekali sujud Allah sudah tampakkan untuk mereka tempat-tempat mereka di surga Allah tabaraka wa dan ini adalah kejahatan Firaun yang kedua Kejahatan Fir'aun yang kedua adalah dia membunuh tukang-tukang sihirnya yang jumlahnya puluhan ribu. Karena satu sebab saja. Karena mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Ya. Karena ucapan mereka kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa. Tangan-tangan mereka dipotong, kaki mereka dipotong. Kemudian mereka dalam keadaan tersalib, mereka dibunuh. Ya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari yakni kejahatan Firaun yang uh, yang kedua ini ya bahwasanya memang Firaun sudah berada dalam puncak kesombongannya. Ya. Tatkala kesombongannya sudah menguasai dirinya, Allah telah mengunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah yakni mengunci rapat hati-hati mereka khatamallahu wa dan pendengaran-pendengaran mereka wa ala dan di atas yakni mata-mata mereka pandangan mereka tertutup dari jalan kebenaran wa lahum azabun dan untuk mereka Allah siapkan adab yang sangat besar Allah siapkan untuk mereka adab yang sangat besar maka orang-orang yang kafir ya orang-orang yang kesombongannya sudah melampaui batas maka tidak bermanfaat baginya tidak bermanfaat baginya peringatan tidak bermanfaat baginya uh, sesuatu yang luar biasa yang 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 bisa dia lihat ya yang bisa dia dengar tidak berpengaruh lagi sebagaimana yang terjadi kepada Firaun Kemudian pelajaran yang uh, yang kedua ya bahwasanya ujian bagi orang-orang yang beriman itu adalah satu kepastian yang akan dihadapinya Orang yang beriman harus ada ujiannya. Ya. Ahasiban nasu wahum Apakah dibiarkan mereka mengucapkan amanna kan beriman padahal mereka belum diuji? Pasti mereka akan diuji. Ya, pasti mereka akan mendapatkan ujian. Dan tukang-tukang sihir Firaun, ujian mereka adalah tatkala mereka mengucapkan iman, langsung mereka mendapatkan ujian. Dan ujian itulah yang me yang mengantarkan mereka kepada derajat yang tinggi, kepada posisi yang paling tinggi mereka syahid. Mereka mati syahid mempertahankan memperjuangkan iman-iman mereka. Ya. Dan begitu juga dengan kita dalam kehidupan dunia ini, ya kita pasti akan mendapati Uh, ujian dari Allah uh, tabaraka wa taala bahkan ujian ini adalah merupakan bukti uh, cintanya Allah kepada hamba-hambanya inna allaha ida ahabba Qawman ibtalahum ya yeah. sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum Allah akan berikan kepada mereka ujian sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba Allah berikan kepadanya ujian dan ujian yang paling besar yang dihalami oleh manusia adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah ujian mereka yang paling besar. Ya, karena mereka yakni mendapatkan pahala dan derajat yang paling besar di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Kemudian, ثم فالامثل uh, Seseorang itu akan diberikan ujian sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah. Semakin tinggi imannya kepada Allah, maka semakin berat ujian yang harus dia terima. Ya, setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. muslimin <tid> wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masih akan melanjutkan uh, kisah Firaun ini yani kejahatan Fir'aun yang ketiga. Ini yang kita bahas baru dua kejahatan Fir'aun. Yang pertama, kejahatannya adalah bahwa dia mengaku sebagai rob sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, dia membunuh tukang-tukang yani sihirnya sendiri yang jumlahnya puluhan ribu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa sallama tasliman kathira.